Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Semoga kita termasuk orang yang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita tak heran lagi dengan kondisi umat di Indonesia. Bagaimana cara musuh Islam ingin menghancurkan umat ini, baik peristiwa sampai perang dunia maya, sosmed. Saya pernah mendengarkan salah satu ustaz kita tak boleh demo menyampaikan aspirasi pada umum karena tak ada tuntutan dari Rasul. Bagaimana sikap kita di negeri demokrasi ini? Dia kata dia demo tak boleh, tapi dia menerima pemimpin hasil demokrasi. Ini namanya ebno demokrasi setengah masa. Demo tak boleh, tapi pemerintah hasil demokrasi dia terima. Ini namanya orang pisau tumpulnya ke bawah, tajamnya ke bawah. Tajamnya kemana? Ke kaki celana, ke jenggot, ke kunut subuh. Orang sudah berjuang mati-matian, orang sudah berjalan dari Ciamis sana, dia tetap juga membahas itu. Saya takutnya orang Ciamis itu mengamuk, nanti masukkannya ke dalam sungai baru tahu. Kita tahu kondisi umat di Aleppo, wanita diperkosa, disiksa, dibawa, kemudian ada sebagian wanita bunuh diri demi menjaga kehormatan. Apa hukuman pandangan Islam wanita di Aleppo dan pandangan Islam? Wanita tidak boleh bunuh diri hanya karena takut diperkosa. Dia berdoa kepada Allah, bisa jadi mukjizat datang, bisa jadi Allah berikan pertolongan banyak. Tapi bahwa dia bunuh diri gara-gara itu, diambilnya pisau bunuh diri, na'uzubillah, tak boleh, haram, ulama mengharamkan. Kepada pemimpin harus taat walaupun zolim. Jadi waktu kasus Ahok kemarin menyatakan haram ikut demo, bagaimana menurut Ustaz? Saya copy pendapat Ustaz Farid Okbah. Farid Okbah alumni Libya, Saudi Arabia punya. Apa kata Ustaz Farid Okbah? Nanti saya kutip pendapat dari Mesir. Ah, itu kan dari Mesir. Ini Farid Okbah, Ustaz Farid Okbah Libya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab, cabang dari Universitas Imam Muhammad Ibn Saud Riyadh, Saudi Arabia. Di Saudi Arabia tidak boleh demo, karena di Saudi Arabia itu kerajaan. Kerajaan akan menangkap orang demo, monarki. Kalau mati ayahnya, naik anaknya. Tapi Republik Indonesia pakai demokrasi. Demokrasi salah satu mengungkapkan ungkapannya adalah dengan cara unjuk rasa, menunjukkan bahwa dia tidak senang, turun ke jalan. Dan tidak ada yang mengatakan 212 tunjuk rasa. Itu hanyalah untuk menunjukkan solidaritas, aksi damai. Jangan bakar-bakar, rumput tak ada yang rusak. Nah, jadi tentang masalah ini, jangan bawa fatwa Saudi Arabia ke tempat kita. Karena sistem monarki tak sama dengan demokrasi. Ustaz, bagaimana hukumnya bersalaman antara perempuan laki-laki yang bukan mahram, walaupun itu guru dosen kita? Saya setiap ceramah ke Rokan Hulu, di tempat-tempat surau suluk, saya perhatikan ama-ama jamaah itu pas mau salaman pasti diambilnya ujung jilbabnya. Setiap di surau suluk, surau suluk Syekh Ibrahim di mana-mana, diambilnya mau salaman. Kenapa? Karena dia tak mau kulitnya bersentuh dengan kulit saya. Ada ha'il. Ha'il artinya pembatas. Nah, Ustaz Somad, walaupun mak itu sudah tua, Ustaz Somad, kami ingin salaman. Kenapa orang Rokan Hulu tak mau bersalaman? Apakah ini aliran sesat? Li ayyutaina ala ra'si ahadikum, ditusukkan paku dari api neraka ke kepala kamu, khairun, lebih baik, min antamussaya dan mura'atin la tahillu lahu, daripada menyentuh tangan perempuan yang tak mahram. Prakteknya di mana? Di Rokan Hulu. Ustaz tahu dari mana? Saya sudah lama ceramah sini, dan setiap orang mau salaman, yang ngaji, yang tarekat nakasaban dia, nah dia begini kan. Ketika saya baru pulang ke UIN tahun 2008, balik dari Maroko, selesai tatap muka, datanglah mahasiswi mau salaman. Ustaz, belum nikah saya waktu itu, masih muda. Mau dipegang takut berdosa, tak dipegang jarang-jarang dapat. Maka alhamdulillah Allah memberikan ilham, saya tak pegang tangannya, saya gini langsung. Ini tak pernah saya pelajari di Maroko, tak pernah saya pelajari di Kairo. Ustaz dapat ini dari mana? Mahabharata. Begitu saya nampak dari jauh dia udah mau salaman, saya ginikan langsung. Dia pun langsung tak jadi. Dia tak tersinggung, tak sakit hati, dia tak malu. Saya pun pula tak menjatuhkan marwah orang.
Sampai sekarang kalau ada gini. Jangan ketika yang mau salam ibu-ibu, nenek-nenek gini, pas anak gadis.